Akibat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Kabupaten Madiun, membuat volume air banjir yang sebelumnya telah merendam 5 kecamatan meluas hingga 8 kecamatan. Atas hal itu, pemerintah Kabupaten Madiun turut meningkatkan status bencana banjir dari siaga bencana menjadi darurat. Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, dalam peningkatan status darurat ini, pihaknya meminta kepada seluruh jajarannya fokus untuk penyelesaian masalah banjir. Fokus penanganan banjir saat ini pada evakuasi dan penanganan korban. Jadi kita tentukan ini sebagai kejadian darurat ini untuk mereka semua. Jadi kita selesaikan dulu semuanya, yang lain-lain bisa di dirundingkan, bisa dicari solusi. Masa darurat mulai kapan sampai kapan, Pak? Dua minggu terhitung? Kemarin saya tanda tangani. Kemarin ya? Oke. Seperti diberitakan sebelumnya, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan Kabupaten Madiun dikepung banjir. Selain itu pula, luapan air dari berbagai sungai menggenangi sekitar 4.095 kakak di 8 kecamatan. Akibatnya pun, ratusan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 3 meter. Tova Pradana, JTV.